Ini dia warungnya Neng Melda. Berarti Neng Melda tiap hari di sini. Iya. Emang jualan apa aja? Jualan apa aja? Buka dari jam berapa? Buka dari jam 10 juga udah buka. Oh, jam 10 siang. Iya. Sampai jam 9 malam. Terus nungguinnya sama siapa? Nungguinnya sama teteh. Sama teteh, keluarga aja ya. Adek. Mana adeknya? Ini. Tuh, ini adeknya Neng Melda. Iya. Ini siapa namanya? Neng, kenalan Neng. Siapa namanya? Maya Sari. Tuh, M semua ya? Iya. Oh, tuh teman-teman. Ini suasana warung Neng Melda. Nah, kali aja buat subscriber yang mau lewat ke daerah pantai biasanya Neng ya. Bisa mampir di jalan apa ini namanya? Di Kampung Cisitu aja ya. Kampung Cisitu. Pabuaran Coma, teman-teman. Tuh. Oke, Neng Melda. Oke teman-teman, tadi kan saya sudah berkeliling di belakang rumah Neng Melda ya. Sekarang kita coba di persawahannya yang di sekitar rumah Neng Melda juga. Nih teman-teman, ini suasana persawahannya. Tuh Neng, kalau di situ kan ada rumah atau apa? Masjid itu? Masjid. Oh masjid, itu kampung apa itu Neng? Kampung Gumulung. Kampung Gumulung. Oh jadi rumah Neng Melda ini di sebelahnya itu udah beda kampung. Iya. Kampung? Gumulung. Kampung Gumulung teman-teman. Tapi kayaknya itu kampungnya adem banget ya. Harus Neng kenapa pancingannya? Tuh teman-teman tadi sempat mancing juga tapi kita nggak dapat sini. Saya bawain deh. Ayo Neng, kita keliling lagi. Nah, di situ kan ada saung tuh Neng. Itu saung punya siapa? Oh, istirahat di situ. Nih, teman-teman. Apa sehari-hari kegiatan ini? Jaga warung. Jaga warung. Emang punya warung? Punya. Warung apa aja, Neng? Warung mie, bakso. Oh, ada warung mie, bakso juga, lah. Iya. Oke, nanti kita lihat juga ya. Kita ke situ dulu deh, ke teman-teman. Sekarang saya bersama Neng Melda. Neng Melda ngikut ke anak-anak nih, lagi ngusep ya? Iya. Mancing belut tuh. Tuh, teman-teman tuh. Masya Allah, Neng Melda ini ternyata bisa mancing belut juga. Ada nggak? Nggak bisa masuk. Lain sana. Yuk, coba cari lagi. Belum. Mana, Dek? Hei, coba lihat sini, lihat kamera nih. Tuh. Ada nggak, Mel? Jaka lalana kata lahna sok disebut bapak bedong nungka lewengku pakai kasna. Ayah dei bangsawan ti kerajaan nami na teh Raden Suraita diu. Ini warungnya Neng? Iya. Tuh teman-teman, ini warungnya tuh. Warung Neng Melda tuh. Ini warungnya jual apa aja nih? Mie ayam, bakso. Oh tuh, teman-teman tuh. Ini dia warungnya Neng Melda. Berarti Neng Melda tiap hari di sini. Iya. Emang jualan apa aja? Jualan apa aja? Buka dari jam berapa? Buka dari jam 10 juga udah buka. Oh, jam 10 siang. Iya. Sampai jam 9 malam. Terus nungguinnya sama siapa? Nungguinnya sama teteh. Sama teteh, keluarga aja ya. Adek. Mana adeknya? Ini. Tuh, ini adeknya Neng Melda. Iya. Ini siapa namanya? Neng, kenalan Neng. Siapa namanya? Maya Sari. Maya Sari. Tuh, M semua ya? Iya. Oh, tuh teman-teman. Ini suasana warung Neng Melda.
Nah kali aja para subscriber yang mau lewat ke daerah pantai biasanya Neng ya, bisa mampir di jalan apa ini namanya, di kampung Cisitu aja ya, kampung Cisitu, Pabuaran Coma teman-teman itu. Oke Neng Melda, kita kan sudah berkeliling juga nih di belakang rumah Neng Melda. Boleh nggak saya diajak ke muter-muter ke persawahan daerah sini? Boleh. Boleh. Ayo Neng, kita ke persawahan. Nih, kalau di situ kan kampung Gumulung Neng Melda ya. Nah, kalau di sana kan ada juga nih jalan nih kan. Ini jalan apa, paving block ya? Nah, di situ ada kampung lagi apa enggak Neng? Ada. Kampung ada apa? Citerep. Citerep. Ya. Oh, kampung Citerep. Ternyata di daerah sini juga ada Citerep ya? Ada. Tuh, teman-teman, di sini juga ada nama kampungnya Citerep. Terus ke sana lagi tuh ada tembusan lagi enggak Neng? Ada, dari sini bisa ketembus kampung-kampung mana aja. Dari sini nih? Iya, sini lewat. Tuh kan ada motor tuh teman-teman, ada motor di situ. Karena kelihatannya di situ kayak enggak ada kampung banget tuh. Ya. Mencil. Apa namanya? Sendirian kampungnya, Pak. Nyambung ke Gumulung enggak? Nyambung. Oh, nyambung bisa. Tuh teman-teman, ternyata di sebelah kampung Gumulung ini ada juga kampung yang lainnya. Ya, Emelda ya. Tuh, oke Neng, kita ke sana deh. Kita lihat perairan yang ada di sini. Kalau ini perairannya memang sumbernya dari mana, Neng? Dari gunung. Dari gunung. Ya. Gunung apa sih namanya nih? Gunung Karang. Gunung Karang. Tuh, teman-teman. Kita ikutin Neng Melda. Itulah.